Jumpa lagi ya di channel kami di Bengkel Kreatif. Sekarang ada tiga pekerjaan itu pemindahan bongkar neon box itu direparasi langsung dipasang lagi. Terus yang dua lagi yang neon box yang dipasang itu kemarin 3 hari yang lalu apa 4 hari yang lalu kita bongkar, terus kita ganti yang apa besi-besinya, kita ada yang ganti, terus bannernya depannya tuh bannernya diganti, terus habis itu langsung dipasang. Itu untuk yang satu pekerjaan. Yang dua pekerjaan lagi ada di lokasi yang awal ini, ceritanya ini Togamas ini pindahan dari Jalan Ahmad Yani ke Jalan Kartini. Balik lagi ke pekerjaan yang kedua nanti bongkar pilon sen ukuran berapa ya, 3 meter kalau nggak salah, langsung dibawa ke sini. Yang satunya lagi rangka banner. Sekarang ini sudah diproses ke pemasangan neon box itu ukurannya 5 meter kali 150. Kita ganti backlight, nanti lampunya menyusul katanya. Jadi bagi teman-teman yang di daerah Jember lah, kalau pingin buku bisa langsung di Togamas. Toko buku diskon Togamas. Alamatnya sangat mudah terjangkau, sangat mudah diketahui. Alamatnya Jalan Kartini, pas sebelah selatannya Polres Jember. Jadi teman-teman di semua ya, mahasiswa, terus anak sekolah, ibu-ibu yang punya anaknya yang masih sekolah bisa ke Togamas. Terus untuk teman-teman yang mau mesin kayak gini bisa di Rezeki Cetak 085-235-3088. Gini, bukan cuma bikin baru, seandainya reparasi atau servis bisa hubungi kami. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan non box 5 meter kali 150. Let's go. Terik matahari ya, semakin panas. Jam berapa? Jam 10 apa jam 11? Oke. Biasanya ini jam 10.23 AM, berarti jam 10 siang. Tapi kita kita tetap semangat untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sekarang ini bikin penyangganya pakai siku 44. Ini masih kuat, ini bekas yang kemarin, tapi masih kuat. Kenapa enggak saya ganti? Kuat. Terus kasih 3. Terus bawahnya biasa kita pakai dinabol yang 10 inci. Terus ini kita pakai drilling. Udah ya, nanti setelah selesai ini kita cat. Semuanya dicat biar enggak karatan. Di sini nanti selain yang sini kasih penyangga, yang bagian sini, yang bagian bawahnya nanti dipakai siku juga, dibor, dilas atau segala macam biar tambah aman. Oke, sekarang ini berapa orang timnya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang di atas nih 5 sama videografernya 5. Terus yang di bawah itu ada 3 orang. Berarti 8 orang. Kenapa kok dengan ukuran yang relatif kecil kok sampai 8 orang? Soalnya kita habis ini langsung bongkar yang di bongkar di lokasi lama, kita taruh di sini. Yang lokasi yang kita bongkar itu relatif berat lah, pilonsen ukuran 3 meter. Oke, teman-teman untuk teman-teman yang bergerak di bidang konstruksi,
bergerak di bidang perbesian, tetap semangat. Semoga lancar dan barokah. Sekarang apa pemasangan handbrake udah selesai tadi di tempat baru inilah, tempat yang lama ini, tempat awalnya ini. Sekarang kita bongkar dua, satu itu neon box full akrilik, yang satu cuma yang kerangka besi. Nanti dibongkar di pemasangan apa di tempatnya, kita pasang di tempat yang tadi tempatnya neon box. Itu teman-teman Pak Tar sudah apa namanya lihat-lihat, maksudnya itu di apa ya, dilihat butuh apa di anu, di apa namanya, dikoreksi apa jenis dia, ya, dicek butuh apa. Sekarang yang tadi 8 orang, di sini sudah tersisa 5 orang dan 3 orang ada pekerjaan yang gak kalah penting. Oke teman-teman, lanjut ke bongkar toga mas yang lama. Baru selesai nurunkan pilon sen, lumayan berat. Terus tim 5, tapi untung tadi dibantu sama orang, sama pedagang. Tapi tadi saya agak ada cek sedikit, soalnya ya nggak apa, ngasih sarang gini, tapi tetap saya tetap ikutin tim, terutama tak ikutin sarannya Pak Tar. Jadi seandainya ada videonya tadi, saya agak bukan emosi sih, sampai bengok-bengok, maaf. Itu saya tuh mungkin saya tuh orangnya panikan mungkin. Tapi alhamdulillah, meskipun tadi istilahnya keteket, akhirnya itu udah turun. Bentar lagi kita nurunin ini apa namanya kerangka ya. Ayo sini lagi. Kalau dibandingkan yang pilon sen ini jauh lebih ringan ya, lebih ringan daripada pilon sen. Ini cuma kerangka doang, gak terlalu berat. Tapi tetap meskipun seringan apapun kita harus tetap hati-hati. Utamakan keselamatan kerja. Oke, terima kasih. Bentar lagi kita nurunin ini, potong, gel, langsung turun, langsung makan dulu ke lokasi pemasangan, makan, sholat, langsung masang. Sampai ketemu di lokasi pemasangan ya. Moments later. Waktunya makan siang. Ada yang bawa pilon sen. Terus saya dikasih tugas sama teman-teman untuk beli makan. Waktunya makan. Kita pilih warung makan yang paling mewah di sini. Ini dia menu-menunya, kita lihat. Coba di close up. Itu menu-menu yang kita makan tadi lagi. Ada kacang ya, kacang panjang, terus telur, tongkol, tempe, tahu, sembarang. Kita bungkus ada 7 orang. Nanti di lokasi.
apa titiknya sudah ketemu ya. Ternyata titiknya di situ. Ayo. Mungkin ini dari awalnya yang plendes. Tapi sekarang kita sambung pipa gas juga. Kita langsung ditanam, dicor. Anu ya. Bagi teman-teman di mungkin di kantoran lah, maaf di kantoran. Kalau beranggapan ini kok anu ya, mungkin beranggapan ini kok anu kok belum selesai, kenapa kok belum selesai, padahal sudah gini gini. Ternyata di lapangan tuh beda teman-teman. Di lapangan tuh kadang ada masalah yang kita tidak ketahui dan belum kita persiapkan. Contohnya ini. Tadi awalnya tuh ya, awalnya pemasangan pilon sentru letaknya di sini. Ternyata di sini tuh ada got. Akhirnya kita ganti, kita apa namanya, pindah ke arah situ. Tapi tadi saya sudah konfirmasi kepada pemilik. Akhirnya apa namanya, untungnya di ACC. Pokoknya bagi teman-teman yang bergerak di bidang anuis apapun itu, tetap semangat. Hari udah menuju ke apa? Udah mulai senja, tapi kita harus semangat. Oke. Finally pemasangan tiga pemasangan selesai. Dari tadi jam start jam 9. Sekarang udah jam 5.30 menit ya. Oh, jam 5 lah. Apa namanya, pilon sen yang berat ini sudah terpasang, termasuk ini terpasang dan itu yang baru toga mas. Jadi apa namanya, terima kasih kepada Togamas sudah mempercayakan apa ya, pemindahan ini dari tempat lama ke baru. Semoga Togamas dengan alamat baru tambah sukses, tambah ramai. Terima kasih.